Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Gesa Sport Indonesia. Sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube ini dan bunyikan notifnya agar kalian update terus tentang senapan angin dan juga tidak ketinggalan promo-promo menarik tentang senapan angin. Bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini saya akan merekomendasikan senapan angin dengan harga 2 jutaan, yaitu ada senapan angin dari jenis Gejluk dan juga senapan angin dari jenis PCP. Jadi buat kalian yang lagi budgetnya ataupun buat kalian yang lagi ngumpulin uang yang uangnya sekitaran 2 jutaan, cocok banget tonton video kali ini, karena di video kali ini saya akan rekomendasikan ke kalian kalau kalian lagi cari senapan angin harga 2 jutaan jenis Gejluk. Di sini saya ada Gejluk DWP Pasopati Gamo Kamuflase, kemudian yang bawah ada Gejluk Jaguar Manometer. Selanjutnya, buat kalian kalau budgetnya sekitar 2 jutaan kemudian kalian ingin memiliki PCP, di kami pun juga ada. Ini ada PCP Ruger AWM Black Army dan juga PCP Monel OD27. Pastinya harga yang akan saya sebutkan nantinya itu harga senapan saja beserta bonus ataupun kelengkapan-kelengkapannya. Pastikan tonton sampai habis agar kalian tahu berapa, 2 juta berapa, 2 juta sekiannya berapa untuk kalian bisa mendapatkan senapan angin Gejluk ataupun senapan angin PCP. Oke, kita bahas ke senapan angin jenis 2 jutaan mulai dari yang Gejluk. Pastinya buat kalian sudah pada banyak yang tahu juga kalau senapan angin Gejluk, apalagi ini Gejluk DWP, sistem pengisian angin dengan dua cara, bisa dengan Gejluk manual dan juga bisa dengan pompa PCP. Jadi ini untuk senapan ini lebih mudah juga untuk pengisian anginnya, bisa di mana saja, kapan saja. Senapan ini sama-sama memiliki panjang laras 60 cm, OD-nya 25 mm. Juga sudah dilengkapi dengan visir bawaan senapan, ada manometernya juga. Tapi yang membedakan kedua senapan ini di motif ya. Kalau yang atas, ini popornya motif daun ataupun kamuflase dengan model gamo. Kalau yang bawah, yang Gejluk Jaguar, ini popornya model custom dengan full warna hitam. Jadi buat kalian sesuaikan, kalian suka warna yang polos hitam seperti ini ataupun kalian lagi cari senapan angin Gejluk yang bermotif. Harganya pun sangat terjangkau. Kita mulai dari yang atas, Gejluk DWP Pasopati Gamo Kamuflase, kami bandrol dengan harga Rp2.300.000. Untuk Gejluk DWP Jaguar Manometer, kami bandrol dengan harga Rp2.200.000. Itu tadi rekomendasi dua senapan angin yang harganya 2 jutaan dari Gejluk. Beralih kita ke jenis senapan angin PCP yang harga yang sangat terjangkau hanya 2 jutaan saja. Ini ada PCP Ruger AWM Black Army dan juga PCP Monel OD27. Pastinya banyak dari sobat bidirus juga yang memiliki senapan ini, bisa komentar di kolom bawah. Kalian sudah punya senapan angin jenis apa? Ataupun barangkali kalian memiliki salah satu dari senapan dengan harga terjangkau ini. Yang atas PCP Ruger AWM Black Army harganya hanya 2 juta saja. Yang bawah PCP Monel OD27 harganya pun juga sama, hanya 2 juta saja. Sangat terjangkau sekelas PCP, kalian hanya kami bandrol dengan harga 2 juta saja. PCP Ruger AWM ini panjang laras 65 cm, kemudian tabungnya dengan tabung tanam ya, dengan OD 25 mm. Seperti ini, popor yang elegan juga model AWM. Jadi ini salah satu senapan sniper dan juga mirip dengan PUBG. Untuk itu banyak juga yang menggandrungi, banyak juga yang cari senapan angin jenis PCP Ruger AWM. Selanjutnya untuk PCP Monel, ini yang harga 2 juta,
Ini panjang lara 60, OD-nya itu dari bahan stainless ataupun monel dengan OD 27 mm. Dengan tabung sekian, anginnya pun juga cukup besar, bisa 3000 sampai 4000 PSI. Dengan senapan power tinggi, tetapi senapan ini cukup ringan kalau kalian bawa untuk berburu, itu cukup ringan sekali. Untuk itu, mereka-mereka banyak juga yang mengincar, yang menginginkan PCP Monel OD 27. Itu tadi rekomendasi senapan angin harga 2 jutaan dari jenis Gijluk dan juga jenis PCP. Pastikan kalau kalian ingin segera order, bisa langsung hubungi ke CS kami. Ini dia nomornya, kalian bisa langsung hubungi chat ke CS kami, konsultasikan senapan apa yang mau kalian ambil. Kalau kalian masih ragu-ragu, kalian bisa cek juga di Google kalian, tinggal ketik GSA Sport Indonesia. Pastikan kalau kalian mentransfer pembayaran ke kami hanya memiliki nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Kalau nomor rekening selain atas nama tersebut sudah dipastikan penipuan. Tetap hati-hati, tetap waspada dalam pembelian senapan angin secara online. Oke, untuk pembayaran pun sistem pembayaran kami dengan dua cara. Yang pertama melalui transfer, kalian tinggal mentransfer kemudian kami kirim barangnya. Kemudian yang kedua dengan COD ataupun bayar di tempat. Kalian tinggal tunggu di rumah menunggu senapan angin datang. Ketika senapan angin datang, kalian tinggal bayarnya ke kurir. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke sobat bedilers kalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.